Datanglah wahai sahabat, aku menunggu di sini. Lepaskan rasa gundahku, aku menunggu dirimu. Ku ingin katakan pilu di hatiku semua padamu, wahai sahabat. Ku ingin kau tahu bahwa semuanya berasal dari kata-katamu. Kaulah sahabatku, kaulah segalanya. Kaulah sahabatku, kaulah segalanya. Ketika kau pergi jauh, ku rasa semua hilang. Lagu indah sekalipun tak mampu menghilangkan. Oh hatiku terus mengukir namamu, ku bingkai dalam kenangan indah. Ku ingin kau tahu bahwa semuanya berasal dari nasihatmu. Kaulah sahabatku, kaulah segalanya. Kaulah sahabatku, kaulah segalanya. Ketika kau pergi jauh, ku rasa semua hilang. Lagu indah sekalipun tak mampu menghilangkan. Ku ingin katakan pilu di hatiku semua padamu, wahai sahabat. Ku ingin kau tahu bahwa semuanya berasal dari kata-katamu. Kaulah sahabatku, kaulah segalanya. Kaulah sahabatku, kaulah segalanya. Kaulah sahabatku, kaulah sahabatku. Kaulah sahabatku, kaulah segalanya. Kira ada yang tahu nggak kemana?
ngapain sih Mahir? Anu lagi hirup odol yang seger. Odol kayak amat, bilang aja udara oksigen. Mau lagi cinta sains nih sekarang. Oh lagi cinta sains? Iya. Oh kebetulan banget, topik English Club Talk Show kali ini tuh akan membahas seputar sains. Wow. Terutama kimia Mahir. Wah, wow. Kira-kira siapa sih banyak temennya emang? Penasaran kan? Oh iya pasti. Pemirsa juga pada penasaran juga tentunya ya kan? Ayo langsung kita panggil langsung ya. Langsung saja panggil ya, Ibu Nurul Ulfa. Okay. Pemirsa, tahu nggak ada loh pepatah yang bilang kayak gini, apa tuh? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kita harus kenal Ibu Nurul Ulfa dulu sebelum akhirnya kita bisa mencintai beliau. Nah, oke, okay. Yuk kita kenalan dengan beliau. Saya akan membacakan CV-nya. Nama lengkap beliau adalah Ibu Nurul Ulfa. Beliau lahir Lombok Barat tanggal 13 April 1982. Seperti yang pemirsa tahu, Ibu Nurul Ulfa ini sekarang sedang bekerja sebagai guru di Sekolah Indonesia Mangka, guru kita semua. Kemudian beliau pernah bersekolah di SDN 1 Montong Bu di Lombok. Kemudian SMP 1 Gunung Sari, SMA di SMUN 2 Mataram, dan pendidikan terakhir beliau di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan mengambil jurusan Teknik Elektro. Jurusan teknik dong. Jurusan teknik. Kira-kira isinya apa sih? Penasaran nih? Iya. Sama saya juga penasaran. Langsung nanti kita tanyakan kepada Ibu Nurul Ulfa. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat banget Ibu. Ibu sekarang lagi kegiatan yang sedang dikerjakan apa saja Ibu? Alhamdulillah sekarang Ibu masih mengajar di Sekolah Indonesia Mekah, khususnya mengajar IPA ya di level di jenjang SMP sekolah menengahnya, dan di SMA-nya Ibu kebetulan diamanahi untuk mengajar pelajaran kimia dan biologi. Kimia sains semua ya Bu, sains semua. Tidak dengan jurusannya ya. Iya sesuai teknik. Bu, teknik itu kan seperti yang kita tahu berhubungan dengan matematika, fisika lagi, nomor lagi. Itu Ibu tuh tertarik mengambil jurusan itu tuh gimana ya Bu? Oh iya. Jadi hitung-hitungan ya memang kadang-kadang agak menjemukan untuk beberapa orang ya. Tapi kalau misalnya kita sudah menemukan ada yang menarik di situ, justru hitung-hitungan itu bikin gak ngantuk, bikin ingin mencoba lagi gitu. Jadi sains itu sangat menarik untuk kita pelajari kalau misalnya sudah sense of kita itu di situ. Tapi kan tuh ada orang kalau belajar matematika, fisika itu kerjanya ngantuk aja gitu loh. Nah, itu hitung-hitungannya ya. Iya. Jangan-jangan ini juga dua-duanya. Aduh, kita ketahuan banget gitu ya. Jadi gimana Bu cara agar kita menghilangkan rasa-rasa itu Bu? Kalau dari pengalaman, jadi sebenarnya yang pertama itu cintai diri. Kalau sesuatu itu sudah kita kan, di awal Ibu pun juga sebenarnya tidak begitu menyukai, tapi setelah diproses beberapa lama rasa suka timbul. Justru ketika suka timbul itu keinginan untuk lebih mendalami lagi. Jadi awal mulanya itu adalah suka dulu ya. Sukai dulu. Misalnya nih gurunya enggak menarik, sukai guru yang enggak menarik ini, nanti akan jadi menarik pelajaran. Ya harus dimulai dari guru ya. Iya, betul. Insyaallah cintai gurunya. Cintai. Jadi sukai dulu. Jadi kalau misalnya kamu sendiri sudah misalnya nih lihat guru sudah ilfil gitu, ya jadi pelajarannya jadi enggak enak gitu. Tapi kalau kamu senang, oh baik ketemu guru lagi. Jadi nanti ketemu pelajaran guru, wah apa nih pelajaran guru lagi nih? Gitu kira-kira. Kimia ditunggu gitu kan. Ya Allah. Terus Bu, ngomong tentang sains nih. Iya. Sebenarnya apa Bu? Jadi sains ya sebenarnya
kita itu tidak bisa lepas dari sains, dan sains itu segala sesuatu yang terkait dengan alam, ilmu alam ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari kita dengan yang namanya sains ya. Misalnya ya, contoh sederhana, ketika kamu minum misalnya, ketika kamu minum, kamu misalnya nih air yang di depan ini saja, misalnya kamu dikasih beberapa merek air, lalu kamu mencicipi air, air ini lebih enak dibanding air yang ini misalnya, merek A lebih enak airnya dibanding merek B. Itu kenapa? Karena ada sesuatu yang ditambahkan di air itu. Apa itu adalah senyawa kimia. Ya, kembali lagi. Jadi kamu bisa menurut, oh ini mungkin kelebihan ini, makanya ini gak enak gitu. Jadi kamu kalau misalnya jadi paham bahwa pentingnya kamu belajar sains itu akan berdampak dalam keseharian. Kamu lebih selektif dalam memilih apapun, apalagi yang intake gitu, untuk yang kamu bisa konsumsi. Jadi sains itu sangat berhubungan dengan kehidupan. Iya, betul. Jadi luas sekali jangkauan ilmu sains itu. Nanti ada sains fisikanya, sains kemudian chemistry-nya, kemudian ada biologinya gitu. Jadi luas jangkauan sains itu. Jadi tidak hanya hitung-hitungan. Ya, tidak hanya hitung-hitungan. Ya, banyak yang menarik dari sains. Yang menarik itu apa, Bu? Dari sains itu yang menarik? Yang menarik itu apa? Banyak sekali yang menarik itu. Karena apa? Karena apalagi kalau udah hubungannya dengan sains terapan ya, semua akan kita terapkan dalam keseharian ya. Misalnya apa, contoh sederhana misalnya, ketika kamu tahu bahwasanya mengkonsumsi sesuatu yang mengandung pewarna misalnya nih ya, sama anak-anak yang kecil-kecil nih, mengkonsumsi makanan yang pewarnanya terlalu ngejreng, itu nggak bagus. Kamu tahu karena apa? Bisa jadi pewarna yang digunakan adalah pewarna tekstil misalnya, kan itu bahaya. Kalau kamu nggak tahu ya kamu enak aja, enak dimakan semua. Tapi justru yang berwarna itu yang lebih menarik. Nah justru itu, kalau kita tidak tahu ilmunya, akhirnya kita hanya berpikir ini menarik, ini enak, ini menyenangkan. Tapi kalau kamu sudah tahu ilmunya, kamu akan mikir ini akan masuk ke tubuh saya, otomatis saya harus memilih apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya gitu. Jadi sangat besar sekali manfaatnya untuk mengetahui manfaat dari belajar sains gitu. Seusia kami gitu kan Bu, itu sudah mengerti Bu. Bagaimana dengan adik kami gitu? Oke. Untuk yang masih levelnya sekolah dasar, yang masih kecil-kecil, yang belum tahu, bentuk dulu ketertarikan ya. Bagaimana ketertarikan? Misalnya di dalam sains itu ada percobaan-percobaan sederhana yang bisa menarik mereka. Misalnya apa? Menciptakan beraneka warna dengan sains misalnya. Kemudian ada juga misalnya percobaan sederhana mengukur tekanan permukaan air, lalu kita beri warna-warna pada air tersebut, lalu kita berikan percobaan. Itu sangat menarik buat anak-anak kecil. Insya Allah seperti itu. Jadi harus cari ini ya, percobaan yang kiranya bisa menarik untuk anak-anak. Iya, betul. Jadi memang guru sains itu harus kreatif. Iya. Harus kreatif agar apa? Agar anak-anak itu gak hanya melihat tulisan dan angka-angka. Nomor, iya. Itu lagi gitu. Malah tidur nanti. Kira-kira sains yang pemirsa juga pasti pada penasaran, sains yang tidak ada nomor-nomor itu apa, Bu? Sains yang bagaimana? Yang tidak. Jadi ketika kita belajar sains tidak bertemu angka, tidak bertemu nomor itu. Sains-sains yang kan kalau di bidang misalnya biologi misalnya itu sedikit sekali hitungannya. Kalau misalnya yang nggak suka hitungan, tapi kalau misalnya yang suka hitungan ya ada kimia dan fisika. Ya, fisika pun juga hitungannya sederhana-sederhana kok. Bukan hitung-hitungan besar yang harus hitung dengan kalkulator sekian digit, enggak. Malah kisarannya adalah bilangan-bilangan desimal. Ya, cuma-cuma. Iya. Ibu kan sudah menyebutkan tadi fisika itu bertemu nomor lagi, matematika nomor lagi. Kemudian ada juga sains terapan. Fisika juga ada fisika terapan. Itu gimana fisika terapan itu? Jadi fisika terapan artinya maksudnya bagaimana hukum-hukum atau rumus-rumus dalam fisika itu bisa kita terapkan dalam keseharian ya. Sebagai contoh misalnya
Misalnya kita membahas tumbukan. Kalau kamu membahas tumbukan di dalam fisika, ini bagi adik-adik yang anak-anak yang masih kecil mungkin akan pusing ya. Tapi kalau misalnya kamu mengaplikasikan tumbukan itu di dalam sebuah praktikum sederhana, suruh mereka bawa mobil-mobilan. Lalu mobil-mobilan itu bertabrakan. Lah, terus bagaimana apa yang terjadi? Itu akan menarik. Karena apa? Karena mereka melihat sendiri bagaimana terjadinya proses tumbukan gitu. Kimia juga sama gitu. Sama, sama. Kimia justru lebih banyak lagi. Lebih banyak. Iya, kimia terapan. Kemudian biologi juga, apalagi biologi sangat banyak sekali. Oke. Penasaran enggak nih Kak tadi Ibu Ulfa sudah menyebutkan, sudah menyampaikan ya, kalau sekali, banyak sekali praktek-praktek yang bisa kita terapkan dari kehidupan, dari sains ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah setelah ini kita akan adakan praktek itu di sini live langsung. Di sini langsung ada praktek langsung di lapangan ya. Langsung. Nah kalau gitu jangan kemana-mana di English Club Talk Show.